Dia adalah sahabat saya. Namanya Niluh Putu Ari Pertami. Saya terbiasa memanggilnya Ami. Namun sekarang lebih dikenal dengan nama Niluh Jelantik. Kami bersahabat sejak kecil. Bersekolah bareng di SMP dan SMA 1 Singaraja. Kami sering berjalan kaki bersama, pergi dan pulang sekolah. Ami yang saya kenal sejak kecil memiliki sifat yang keras pemberani, namun juga memiliki solidaritas dan jiwa sosial yang tinggi. Hari ini saya dan istri saya mengunjungi sahabat masa kecil kami di Desa Sawan. Namanya Gede Radiana Yase. Nama panggilannya adalah Sinyo. Sahabat masa kecil kami yang juga memiliki jiwa sosial sangat tinggi. Begitu kami mendengar bahwa Ami akan maju sebagai caleg legislatif, kami langsung tergerak untuk mensupport. Saya sudah sering berkunjung ke desa sahabat saya ini. Ternyata banyak tempat menarik yang belum pernah saya lihat. Banyak potensi desa yang sebenarnya bisa diangkat. Ini memberikan banyak ide-ide baru untuk channel vlog anak saya, Saga Anak Bali. Ini juga banyak memberikan ide-ide untuk Ami, bagaimana mengangkat semua potensi desa ke tingkat yang lebih tinggi. Thank you.
ini bukan tentang uang. Kami tidak dibayar dan meminta bayaran. Ini juga bukan tentang kekuasaan. Ini adalah tentang persahabatan kami selama puluhan tahun. Ini adalah tentang kami mensupport orang baik yang kebetulan adalah sahabat kami.